kawan, gerakkan tangan kakimu. Menarilah dengan bebas sesukamu. Ekspresikan dirimu, janganlah ragu. Jiwa seni berkobar dalam dadamu. Maju bersama kita meraih mimpi. Di antara ribuan mata menanti. Musik gamelan menjadi saksi. Oke guys, selamat datang kembali di channel Garda Wisnu Satria Muda. Di si Entul beli-beli pancing lagi, Entul. Kamu enggak capek? Iya, koleksi-koleksi pancing umpan. Terus. Entul, aku tanya sama kamu. Hei. Kenapa? Kamu kan bosen enggak sih koleksi pancing terus? Ya enggak lah. Macam-macam mulu. Entul, kalau kamu tuh umpannya udah banyak, enggak usah beli. Papa beli lagi biar tambah banyak. Sekarang dia mau beli apa, Mas? Ini nih, ini model ini. Kolam ini loh. Alam mancing di kolam aja masih kayak pakai-pakai yang bagus. Iya. Tuh tuh mau mancing tuh. Yang dibeli pancing mulu. Udah ayo tuh lah. Kan cuma di kolam, kenapa bagus-bagus pakai iya. Bambu aja kan bisa ya. Masa mancing kok di kolam terus? Emang enggak bosen? Tul. Hah? Tul enggak bosen? Kenapa? Kamu mancing mana? Kolam kan? Katanya mau itu kemundilan. Hah? Emang kemundilan? Ini, itu. Ya masih tadi bilang itu yang bervariasi di pantai gitu loh. Ya, nah, cocok tuh Mas Jo. Ayo. Oh iya, yuk, yuk. Ah, seperti biasa kita ke Gunkit alias Gunung Kidul. Eh, dadakan banget. Ya udah enggak apa-apa. Cuma macam gunung doang. Gitu loh. Emang oh iya aku tahu. Kenapa? Nah, kamu nyuper paling jauh Gunung Kidul. Wah, cuma bentar sampai sana. Ngecek nih, ngecek nih. Bawa aku enggak terima. Oke, kita langsung aja berangkat ke sana. Eh, oh, udah satu Gunung Kidul. Ke mana? Oh, yang lebih jauh kayak ke mana? Ke Bali. Oke, ayo. Ngawur, Bay. Aku single, weh. Salah. Kita ke pantai aja, enggak usah di kolam lah. Yaudah, ayo yuk. Kamu nawarin dulu, dia pasti mau. Udah, bayar dulu tuh. Beli yang paling bagus. Kalian kenapa nekat gitu sih ngomongnya? Ini harga dirinya aku loh, Mas Jok. Ini harga diri aku udah ngucap, ini enggak boleh ditarik lagi. Udah, aku tadi dikatain berani nih nyopir sampai Gunung Kidul. Apa? Mas Joko pengen kemana? Tak supirin. Wah. Pengen pantai mana? Tak supirin. Kamu sampai Gunung Kidul aja udah nyerah, udah. Jawa Barat? Kok. Jawa Barat? Oke. Okay. Tak supirin. Jangan ngawur kamu lo ngomong. Alah, udah ini aku udah kadung ngomong. Oke, Jawa Barat ya, deal ya. Sepakat? Enggak tahu lah, ikut itu aja lah. Eh? Tapi kita gantian, jangan kamu terus. Ah, daripada aku dedek terus. Aku tuh kuat, mampu. Nah, kebetulan pakai mobil yang putih nih, lupa juga. Udah kita berangkat. Mau enggak? Berarti ini cuma niat mau ke kolam, akhirnya Mas Adung ngajakin ke laut maksudnya. Iya, ke laut. Mau enggak? Yaudah, mumpung sekalian kita padusan aja lah. Kan udah mau puasa nih. Sekarang padusan. Bayarin. Hah? Enggak ada uang. Kampret. Mau itu mau. Uangnya. Udah bawa itu. Ya udah guys, kita mau kemana? Ntar kita samperin Boy dulu ya. Iya, udah. Boy belum datang soalnya. Ya, kesepakatan nanti di dalam mobil. Oke, silakan nih. Orang kami yang ngomong kampret gara-gara kamu ya, juga. Ya lebih jauh gitu loh. Nyoper cuma sampai itu Mas Joko, Mas Joko. Maunya di tol terus. Kalau enggak dia enggak mau. Dul. Ya udah, kita samperin si Boy dulu ya. Oke. Ya stop. Yeah. Oke, ini sekarang kita jemput Boy karena hujan. Betul, jadi dia itu mau berangkat ke base camp kehujanan. Ayo, sini lari. Iya, ayo. Ini manja banget sih. Hei. Pak, banget, Assalamualaikum. Gini loh. Apa? Kamu nggak tahu kan rencana kita mau kemana? Ya, mau jalan-jalan sana, tuh. Jalan-jalan kemana? Tadi kan kita gini. Gimana? Aku tuh tadi nganterin dulu beli pancing. Terus, Mas Joko nggak mau kalau cuma di kolam, pengennya di pantai. Oh, dia ngeledekin aku, Boy. Dia itu katanya aku tuh akan aku ngajak ke Gunung Kidul. Yeah. Nah, dia ngeledekin aku kenapa harus ke Gunung Kidul? Ah, kamu karena takut nyopir gitu. Waktu cuma sampai Gunung Kidul. Ya udah, aku tantangin sekalian. Udah kita mau kemana terserah. Terus ini gimana, Mas Yo? Dia itu marah dan kepengen kita mancingnya di tempat yang jauh. Yang jauh di sana. Eh, Mas Jok, aku tuh masih banyak agenda, masih jangan jauh-jauh. Udah apa dan nyerah, nyopirnya sampai mentok Gunung Kidul. Bukan masalah nyopir, tapi itu kan kita itu diajak terus memang. Tapi gimana nih? Kita kalau diajak sama orang tua, wah.
Gimana Mas Yok? Ya udah sekarang kan intinya aku jemput kamu. Kita mau dibawa Mas Ado kemana nggak tahu, tapi aku masih nyopir sekarang anehnya. Ya udah gantian ya. Gantian Mas. Gantian siapa? Gantian Mas Joko. Apa aja Mas Yok, biar nggak ngantuk lagi. Wah, ngawur wae nanti malah pembongkar. Enggak, ini kan nanti jatahnya Mas Ado, cuman kita berhenti cari makan dulu ya. Iya, kita keluar dari sini dulu nanti cari makan, soalnya memang aku udah kencot ya. Ngomong-ngomong kamu mau ngajak kita kemana nih? Ayo, ya udah pokoknya ke barat. Barat. Jauh-jauh Mas cari itu? Iya. Pokoknya kita jalan-jalan jauh-jauh daripada aku diremehin terus. Ah, padahal kan Mas Joko kuatnya cuma di tol, enggak bisa nyalip-nyalip dia itu. Ah, kalau aku kan sebenarnya nyalip-nyalip. Oh. Udah nyerah ya nyerah aja, diempang aja enggak apa-apa kalau kamu nyerah. Ya aku tuh udah. Ya macet aja di bawah itu kalau kalian nyerah. Udah, pokoknya kita keluar dulu dari sini terus nyari makan. Nanti kalian tak tak sugirin aku wis. Oke, oke. Aku tunjukin skill aku. Oke. Ya deh, ya deh. Jadi hari ini kontennya Mas Ado mau nunjukin kebolehannya nyopir mobil sampai sejauh mana, karena sampai ini diejek sama Joko cuma bisa sampai di Gunung Kidul. Iya, benar. Tapi kalau kejauhan gimana, Mas Jo? Ya kita menurut Mas Ado, karena Mas Ado juga menjaga ini wibawa dia, harga diri. Oh, jaga image sama ya, harga diri. Kamer bener nih orang. Ya udahlah guys, kita cari tempat makan ntar yang nyopir biar Mas Ado ya. Yuk, seretok. Alhamdulillah. Kita makan ya guys ya. Laper. Laper. Eh, sebenarnya enggak usah jauh-jauh, mancing di sini bisa loh. Ini airnya gede loh. Masih hujan tuh. Enggak apa-apa. Kan sama aja. Terlalu berbahaya apalagi buat mentul. Jangan tuh. Enggak kaitannya. Modal pancing sama KTP udah jadi kok. Kok KTP? Kandir. Kampret. Oh iya ya. Cetak nih. Apa? Cetak. Makanya kalian tuh pada makan. Terus habis makan kan nanti perjalanannya lebih enak gitu. Ada aku yang pedal gas. Ini gimana sih Mas Joko? Tuh, dia sakit hati karena Mas Joko itu ngejek. Katanya Mas Ado kalau nyupir paling jauh cuma sampai Gunung Kidul, nggak berani yang lebih jauh. Berarti ini apa Mas Ado membuktikan? Gengsi ya, kita lihat dia nyupir aja kita tidur lah. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi nanti kalau kejauhan gimana Mas Joko? Samarnya aku tuh. Apa? Kalau kejauhan gimana? Biarin lah. Asal kita bawa dompetnya Mas Ado kan kita aman. Oh ya dah. Emang sekarang itu aku dompet tidak ini, dompetnya lagi jujur cacing. Apa tuh? Di bawah. Ya udah. Sampai nanti ya. Iya. Yang penting apa? Yang penting makan. Betul. Betul, makan dulu guys. Sampai nanti. Proto. Nah, sudah waktunya kita mau lanjut jalan lagi ya guys ya. Alhamdulillah. Silakan tidur nih ya, enggak apa-apa, aku yang nyopir hari ini. Coba apa yang kamu masuk dulu? Tapi jangan jauh-jauh Mas. Baik Mas. Ayo. Mas cek payung. Jangan dibawa pulang, oh itu punya siapa, ngapur baik. Kok kamu belakang tuh? Iya. Lah. Oh, ini punya ibu payunge. Oh, mau diambil, ngapur baik. Nih. Masuk dulu kamu. Aku masuk mau depan mau belakang? Oh, depan dong. Oh iya. Anti air semua guys, segini orangnya. Kita lihat Mas Ado nih. Pakai sabu pengaman. Paling pakai Mas Ado. Mentok-mentok paling 5 menit udah nyerah. ini termasuk jalannya ini ya. Apa? Agak sulit ya Mas yo karena kemana sih aku penasaran nih. Oh ya, kalian tunggu aja. Udah masuk semua? Udah. Oke. Okay, yuk kita jalan. Oke. Okay. Nyalain dulu weh. Iya, tak nyalain dulu. Aslinya enggak matiin Mas Yo tuh. Wah. Enggak, aku baru nyalain, tak kira udah Mas nyala. Mas Yo, kilo. Hah? Apa itu, Dul? Ini foto. Panjang dulu. Oh, panjang ini mas. Iya. Ini kelihatan enggak Mas Yo? Kelihatan. Gimana, Wah? Udah nyerah? Mas Gedian. Mantap Mas. Baru aja mulai Mas Joko, ini udah di ini mulu nih. Wih, kamu Mas Yo. Itu Didi. Iya kenapa ya? Tadi mesinnya belum nyala, aku nyalain man kipasnya. Iya, makanya itu. Ya enggak apa kalau sekali-kali, Mas Jok. Iya, aku takutnya akinya bocor, boros. Terbol. Parkirnya. Kamu enggak kelihatan. Yes, Sunde. Yes. Ini Mas Ado pakai mobil matic ya, guys. Biasanya pakai manual, tapi dia ternyata bisa, masih ingat maksudnya. Wah, dulu aku pakai itu 4 tuner biasanya. Fortuner. Ya, 4 tuner. 4 tuner. Kalau pakai ini aku malah balu kali ini, Mas Yo. Iya. Hah? Nyerah. Woi,
Wah, apa boy? Teriak-teriak boy. Wah. Yang jaga ini, jaga aku. Ini arahnya kemana ini? Kita arahnya ke Purworejo nih. Oh, mendingan ini aja. Jalan Jeruk Kidul daripada Glagah paling. Ini ya. Ya, tidak apa-apa. Kalian tidak apa-apa, apalagi Mas Joko. Silakan tidur dan menikmati perjalanan. Padahal yang dekat. Oh iya, kalau Pantai Jatimalang kan cuma 1 jam dari sini. Dul. Jatimalang, Dul. Gimana, Dul? Gimana, Dul? Ini Mas Adul kuatnya cuma Jatimalang. Apa, Dul? Pasirnya hitam di sana. Ya, pasirnya hitam, Dul? Iya. Yaudah, Dul tidur aja. Nanti kayak Mas Joko lagi. Udah, pokoknya kalian tutup. Yaudah, buat teman-teman yang tahu daerah sini, tebak aja nih Mas Adul kira-kira mau kemana. Kita juga belum tahu sama sekali ya, guys ya. Dan selamat menikmati perjalanan kalian, oke? Yaudah, guys. Sampai nanti, guys. Totok! Mas Adul, aku baru bangun nih. Kita udah sampai mana sih ini? Alah. Kok sampai gelap? Bentar lagi nyampe, Mas Jo. Enak tidur, eh? Enak. Ya, enak. Boy. Mas Joko. Mu, Tul. Kita sampai mana nih? Tidur semua nih. Enak. Insyaallah kita tuh sampai mana, Mas Jo? Bentar lagi sampai. Apa ini? Mancing pantai. Nanti besok mancing, yang penting itu. Pantai Paran. Mana sih ini? Pantai apa sih ini? Udah, yang penting besok kalian mancing. Lewat aja. Wih, kalian tidur nyenyak. Ini Jawa Barat, ini Pangandaran. Mas Allah, kita di Jawa Barat. Iya. Yang benar aja, Pak. Ya ampun, ngawur kita sampai Jawa Barat, Mas. Entul dicari orang tuanya gimana ini? Gak izin tadi. Enggak apa-apa, ini air pekan, enggak apa-apa. Besok ini Mas Joko yang tanggung jawab, soalnya dia yang nantangin aku. Wah, guys. Enggak nyangka kita diajak sama Mas Adi sampai Pangandaran, kita kaget. Dibaca Mas, yuk, dibaca. Iya, Pantai Pangandaran tuh ujungnya sana ya. Enak kalian tidur ya, nyenyak banget. Kalian itu ngoroi bal, tahu enggak? Berarti kamu sudah bisa menjawab tantangan dari Mas Joko. Joko, iya, benar. Besok gantian pulangnya Mas Joko. Mas Joko, dia sampai Jawa Barat, kamu sampai mana besok? Dia cuma sampai Gunung Kidul doang, kalah. Aku enggak ada jatah nyopir. Ya ada besok yang pulangnya. Ini jauh banget tuh, guys. Ini kenekatan Mas Ado yang nyata ya ini ya, ngawur nih. Ya udah kita bayar tiket dulu, guys. Udah sampai reservasi nih. Soto. Nah, guys, sekarang kita benar-benar ada di hotel mana nih? Surya Kencana Seaside Hotel. Yang ada di Pangandaran. Kita itu terpaksa ini, Mas Jo. Apa? Sewa hotel. Karena sampai sini kita bingung mau ngapain kan, enggak ada tahu nih. Sekarang kita makan. Dari tadi kan kalian apa pada ngorok, terus aku juga lapar. Aku capek. Iya. Dul, tapi hebat kan Mas Adul, Dul? Mas Adul hebat kan? Iya, hebat banget. Bisa sampai sini enggak diganti-gantiin siapa-siapa. Hebat apa? Kayak Mas Joko. Mas Joko sampai Gunung Kidul aja udah. Aduh, aku lemes. Aku tuh sebenarnya itu. Sambil jalan yuk. Gini loh, aku tuh cuma mau mancing-mancing gini. Tapi ini keterlaluan nih, diturutin. Nih, kalau aku nggak mancing-mancing kayak gini, nggak mungkin sampai sini. Ini kan kalau nggak berkat aku, tadi nantangin Mas Adu, nggak mungkin kita sampai sini. Harusnya Mas Adu tuh. Mas Joko, ini aku yang menang. Aku udah bisa ngomong. Ya udah, ngomong. Enggak. Aku kasih kamu waktu ngomong. Cuma dia yang agak libetan. Itu tuh kok mau ngomong. Terusin ngomong lagi. Tapi kayak di Gang Pupis ya kalau kayak gini. Iya, suasananya. Suasananya juga kayak di Gang Pupis. Iya, sama. Cuman di sini tuh sayangnya Pangandaran. Iya, yang ada di itu loh, freezer kan. Iya, benar. Nih, bisa naik ATV. Iya. Enggak jam segini lah mau ngawur. Lebih menantang tuh jam segini tuh, Dul. Ini lautnya tuh sebelah mana sih? Itu loh. Itu laut. Kita mancingnya mah di mana, Mas? Kita cari tempat yuk. Mancingnya besok aja, Dul. Mas udah capek. Oh, Dul, udah kita santai-santai aja. Kita isi perut dulu. Kita mau makan apa? Ada Mas. Ada, Mas. Ada kali ya? Mungkin yang ada sana ya, arah sana ya. Sana. Mas, kayaknya arah sana deh. Kita putar aja. Wah, gitu. Iya nih arah sana. Udah enggak apa-apa sana aja. Coba Boy, kamu ngintip di situ ada apa sih? Yo ayo. Itu kan ini kan sungai, Mas Adu. Mas Adu, itu kan cuma sungai. Ayo. Kayaknya ada deh. Masa enggak ada? Yaudah kita cari dulu ya, guys, makanan untuk malam ini. Oke. Soto. Guys, sekarang kita udah waktunya makan malam. Sekarang udah kelaparan. Iya, kita udah kelaparan semuanya. Ini
belum jadi. Sama, aku juga belum jadi nih. Ulah ceri, cengcit, cengcerikan. Wayahna orang papeda. Ulang guys bisa kuma. Bahasa Sunda bisanya itu, iya. Yang lain enggak bisa. Itu aja yang ikut lagu. Gimana? Kita ngomongnya bahasa Sunda ya? Iya. Mamblak lu, mamblak. Ngomong apa sih? Ya itu mamblak tuh makan dulu gitu. Mamblak gitu ya? Dahar, mam tuh mamblak. Oh, namanya kan kita. Tarik kasih. Oh, ini sudah datang. Itu Mas Jo. Ma berdak. Oke, ini pesanan aku ya guys, sudah datang ya guys. Tuh. Kita bagi dulu. Mas Adu, apa sih yang membuat kamu kepikiran sampai sini? Ya, aku kan terhipnotis dengan ini tadi, tantangan Mas Joko. Oh, sedangkan kita kan belum pernah kesini. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kan memang ini menjelang ini ya, apa itu? Puasa. Nah, puasa. Paling tidak kita di sini nanti bisa menikmati air di sini, air laut sini. Nah, sampai menjelang puasa. Oh gitu, jadi gitu. Niatnya padusan juga. Kalau jauh kan semakin jauh kan semakin lama waktu nih. Pinter ya? Iya. Ini kalau kita di Bali. Tapi oke lah, aku akui sudah Mas Adu bisa nyopir jarak jauh, apalagi nanti sama pulangnya. Hah? Iya ganti iya nih, apa? Iya. Oke. Kamu yang bawa kita ke sini, kamu juga yang ngulangin kita. Enggak, pulangnya aku menyerah, udah tak serahin ke kalian. Mau siapa silakan. Berarti Jundi. Besok tanahnya Mas Joko yang harus nyetir pulang. Mas Joko. Aku tidur pokoknya. Duduk. Ya udah guys. Habis. Kita nanti mau makan istirahat ya. Guys, kalian pokoknya pada nyetir di channel kita. Ini kita bisa ngecer suruhan di Pantai Pangandaran ya. Oke. Oke gitu. Oke. Cukup sekian dulu video dari kami Garuda. Kan yang udah jatuh balik ke Indonesia. Janji dari kebudayaan Indonesia. Salam. Dadah. Belum dapat apa-apa. Jangan lupa ya. Iya kan. Ini nasi. Jadi serotong.